Prinsip pertama, pematuhan kepada prinsip Islam. Setiap pembangunan, sama ada dasar, polisi, strategi dan aktiviti, mesti dirujuk kepada mereka yang pakar dan mahir dalam bidang masing-masing. Saya nak sebut contoh yang selalu kita biasa, kita nak laburkan saham kerajaan negeri. Alhamdulillah kita telah amalkan sekarang ini, kita rujuk kepada panel syariah. Kita ada panel syariah yang menentukan boleh atau tidak. Ini contoh yang paling mudah. Dan perkara-perkara lain, portfolio belia, sukan, tentulah ada aspek-aspek di situ, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Siapa yang menentukan? Inilah yang kita katakan, kita merujuk kepada mereka yang berkemahiran dalam bidang ini, dan barulah kita tahu sesuatu agenda yang nak dibuat itu mengikut prinsip Islam berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas atau tidak. Semua perkara yang ingin kita laksanakan, termasuklah projek-projek yang ingin dilaksanakan. Prinsip kedua yang ingin kita tekankan ialah insan berkualiti aset terpenting negeri. Insan berkualiti ini tak semestinya mereka yang cerdik pandai. Kebiasaannya mudah untuk kita kata, oh, kita tanya mereka yang berkepakaran. Pakar itu, pakar ini, pakar bank, pakar itu dan sebagainya. Maka kita panggil mereka dan dapatkan mereka, partisipasi mereka untuk melakukan, menjalankan satu-satu projek. Tak semestinya. Kerana apa? Saya buat satu contoh. Kita pergi ke jeti di Marang umpamanya, nak buat satu deck untuk penyelenggaraan orang kampung, dia nak tarik bot untuk baiki. Kita ada standard, kita boleh rujuk kepada manual, ada standard JKR, ada standard dah, sorry, JPS ada, Jabatan Perikanan ada standard masing-masing bagaimana nak buat. Tapi tanpa kita merujuk kepada pengguna, maka tentunya akan ada masalah. Pengguna itu adalah aset kita sebenarnya yang perlu kita raih dan kita bincang dengan mereka. The stakeholders, we have to approach and talk to them and get their view, get their feedbacks, get their opinion how it should be, bagaimana sepatutnya ia berlaku. Tanya mereka, oh, mereka kata tak boleh, boat kami kecil, kena size ini, jetty itu kena size ini, kena buat macam tu, kau macam ni. Talk to them and get their opinion. Contoh, kita pergi ke Steel Wetland. Tuan-tuan akan bertemu dengan seorang, satu individu, nama dia Ayahku. Saya tak pasti nama penuh dia. Kumak eh. Ayahku. Orang kampung. Saya pergi, dia bercerita tentang wetland ni. Termasuk spesies-spesies yang ada di wetland. Pokoknya, organismenya yang ada. Dia boleh sebut dalam scientific name, nama scientific. Kita tak boleh. Dan cara dia bercerita itu, kita boleh tengok bagaimana passionate Ayahku ini. Ini sebagai satu contoh. Bila kita check, Ayahku ini universiti mana? Harvard ke? Oxford ke? Dia tak pergi universiti. He is just an ordinary individual, orang kampung, tetapi very passionate. Dan mereka adalah aset kita. Bukan semata-mata orang cerdik pandai saja menjadi aset kita, tapi semua orang sebenarnya adalah aset yang perlu kita guna di negeri Terengganu. Dalam apa jua projek agenda yang ingin dibuat di semua PBT, talk to them, approach them and get their opinion. Prinsip ketiga, kekayaan dan hasil tempatan adalah untuk rakyat. Alhamdulillah kita, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, kita negeri yang kaya berbanding dengan negeri lain. Masa saya bertemu dengan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir
dua minggu selepas dilantik sebagai menteri besar. Tun menjelaskan bahawa ada empat negeri di Malaysia ini akan menerima royalti petroleum direct ke akaun kerajaan negeri. Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Saya cek dengan kawan-kawan di Kelantan berapa jangkaan negeri Kelantan akan terima royalti. Ialah bergantung pada harga minyak. Tetapi penerimaan possible-nya ialah dalam jangkauan 400 hingga 450 juta setahun. Berapa kerajaan negeri terima? Dengan harga $50 setong, kita akan menerima setahun sebanyak 1.2 bilion royalty sahaja. Dengan harga $70 setong, kita akan menerima sebanyak 1.6 bilion. Hari ini, berapa harga? Today. Today, hari ini harganya $78 setong. Boleh bayangkan penerimaan dana wang royalti yang akan kita terima. Kekayaan ini untuk siapa? Untuk kita, seluruh rakyat negeri Terengganu. Bukan untuk ketua kerajaan, bukan untuk kerajaan sahaja, tetapi untuk seluruh rakyat. Yang perlu kita rangkakan supaya hasilnya sampai kepada mereka. Tetapi bukan dalam bentuk memberi ikan kepada mereka. Tetapi memberi batang kail, fishing rod to them. Agensi nak buat apa-apa, fikir ke arah itu. Memberi, empower them. Engage and empower them. Beri keperluan mereka. Beri mesin jahit contohnya. Beri mesin itu, mesin ini. Bukan memberi sebulan bagi 200, sebulan bagi 200. At the end of the day, habis. Ini yang perlu kita tanamkan dalam semua agensi dan syarikat-syarikat dan pembuat dasar di peringkat kerajaan negeri Terengganu. Prinsip keempat, pembangunan sosial dan ekonomi adalah tanggungjawab kerajaan negeri dan rakyat. Di mana meletakkan setiap perancangan negeri hendaklah melalui penglibatan dengan rakyat dan memastikan rakyat atau komuniti bekerjasama dengan kerajaan dalam merangka pelan yang ingin kita buat. Kenapa perlu kita engage rakyat? Ada bermacam kategori projek yang kerajaan ke nak buat untuk rakyat. Ada yang perlu kerajaan buat tanpa tanya rakyat kerana kepentingan dan misi jangka masa pendek dan jangka masa panjang daripada kerajaan. Tetapi ada juga yang memerlukan kita berbincang dengan mereka sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya sebut buat satu contoh bagaimana kita perlu melihat perkara ini. Dalam satu kunjungan saya ke satu daerah, ada beberapa daerah saya pergi dan bertemu, mendapat penjelasan, penerangan tentang projek-projek pembangunan dan masalah-masalah yang ada di setiap daerah. Ada satu daerah ini, dia berperancangan nak buat satu jejantas kepada penduduk di satu pekan. Kosnya saya tak ingat, dalam 200-250 ribu, 300 ribu kos. It's nothing wrong dalam keadaan biasa untuk buat jejantas. Rakyat boleh berjalan kaki untuk melintas satu kawasan itu. Ada satu pandangan lain pada masa itu menyebut, buat tapi tak ada orang guna. Guna atau tidak? Satu pihak kata guna, satu pihak kata tak guna. Kita boleh berbahas pada hari itu sampai petang. But it doesn't solve the problem. It doesn't satisfy our needs untuk kita tahu rakyat guna atau tidak. So apa perlu kita buat? Saya sebut kepada mereka pada hari itu, why not cari beberapa orang pelajar-pelajar universiti yang boleh kita hubungi, rangkakan soalan-soalan survey yang ringkas 5 atau 10 soalan dengan ada profilingnya, wanita, perempuan, wanita, lelaki, umur, latar belakang. Saya ringkas profil dan buat survey berada di situ. Di tepi jalan yang kita rangka nak buat jejantas tu, tanya. Kalau ada jejantas, nak guna atau tidak? As simple as that. Kalau tak nak guna, pasal apa tak nak guna? Tanya.
tanya-tanya-tanya-tanya, duduk 2 hari kita akan dapat sekurang-kurangnya paling minimal 50 responden. Daripada situ kita akan tahu, oh rupanya kalau kita buat di jantas, di situ ada orang guna tetapi budak-budak umur 15 tahun ke bawah. Contoh, kalau kita buat, orang perempuan lebih guna daripada orang lelaki. Orang lelaki dia nak kerabat. Kerabat apa tu? Divider. Maka maklumat itu kita perlu tengok dan akhirnya buat keputusan. Kalau kita buat, memberi keuntungan atau tidak? Oh, kanak-kanak saja akan guna. Akan guna kanak-kanak ni. Maka perlu kita buat. Kerana apa? Kerana melibatkan masalah keselamatan. Tetapi apabila kita buat kajian, tiba-tiba kita rasa macam maklumatnya 10% saja orang nak guna. Maka boleh kita tangguh dulu di atas kepentingan tadi. Inilah yang kita katakan, kita we try to solve the problem specifically untuk mendapat maklumat yang lebih. Dan bukan projek ini saja, macam-macam perkara lain yang melibatkan rakyat. Ini yang kita katakan kita melibatkan partisipasi rakyat dalam apa jua projek pembangunan sosial dan ekonomi yang menjadi tanggungjawab kerajaan negeri. Tetapi rakyat juga perlu dilibatkan. Sebab itulah satu perkara yang saya ingin bawa kepada tuan-tuan untuk dibuat. Di peringkat masing-masing, dan saya dah minta kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya dalam tempoh akan datang ini, balik ke kawasan masing-masing, panggil, invite semua stakeholder yang ada di tempat masing-masing. JKK, ahli majlis, kepimpinan persatuan NGO yang ada, kalau nelayan, nelayan lah, kalau pemandu teksi di tempat masing-masing itu, kereta sewa, kereta sewa lah, kalau pelancongan, pelancongan lah yang ada. Rakyat ini, panggil mereka berduduk di satu tempat, kita buat sesi town hall, bercakap dengan mereka, tanya apa masalah, apa yang mereka nak. Yang bertanya, yang mengukakan persoalan ini ialah biar wakil rakyat sendiri, bukan pengurusi majlis. Dia ada, tanya betul-betul dan dapatkan maklumat. Itu cara town hall yang dibuat di bandar-bandar kecil di Amerika dan di United Kingdom. Walaupun dibuat oleh orang putih, benda yang baik, kita boleh teruskan supaya kita, hati kita bersama dengan rakyat di bawah, mendapat feedback secara terus. Ini yang membezakan kita dengan yang lepas-lepas mungkin nak buat projek kerana nak buat projek. Kita tak nak dah kita buat projek tu kerana semata-mata buat projek di atas sebab-sebab yang tertentu. Tapi biarlah ianya ada kepentingan kepada rakyat. Kelima, kelestarian Islam, sustainable. Alam sekitar, masyarakat dan ekonomi, di mana konsep pembangunan ekonomi, masyarakat dan alam sekitar yang ingin kita tekankan adalah mestilah selari dengan sustainable, bukan sekadar sustainable alam sekitar, masyarakat dan ekonomi, tetapi ada faktor Islam di situ. Secara konvensional yang kita boleh faham, sustainable konvensional yang biasa dicakap di luar ialah melibatkan sosial, ekonomi dan alam sekitar. Tetapi kita nak perkenalkan di negeri Terengganu, sebagaimana mungkin di tempat-tempat lain pun ada yang sudah perkenalkan, kita masukkan faktor Islam di situ supaya ianya lebih holistik dan ada penyelesaian yang menyeluruh. Prinsip keenam, kerajaan negeri sebagai pemandu, pemudah cara dan pemantau kepada swasta dan rakyat dalam menjayakan pelan pembangunan negeri. Rancangan negeri mestilah berbeza dengan membezakan peranan kerajaan, swasta dan rakyat. Kerajaan negeri sebagai director, pemudah cara dan pemantau kepada swasta, dan bukannya bersaing dengan rakyat dalam projek yang dilaksanakan. Rakyat tak mampu untuk bersaing dengan kerajaan. Contohnya, kalau kerajaan negeri juga berniaga seperti rakyat, siapa yang akan maju ke depan? Kerajaan negeri lah.
unlimited budget berbanding dengan rakyat. Maka kerajaan negeri perlu membantu rakyat untuk mengangkat martabat rakyat supaya lebih baik. Contoh, kerajaan negeri tidak akan terlibat dalam industri batik. Tiba-tiba kita pula pergi buka kilang batik atas nama kerajaan negeri. Ada syarikat, anak syarikat kerajaan negeri buka batik. Tak ada lagi sekarang ni. Itu sebagai contoh yang jelas. Kita buat, kita boleh order mesin daripada China, daripada mana untuk batik yang cetak ni, dan boleh beli orang tu, beli orang ni untuk bekerja. Tapi kita akan bertembung dengan rakyat. Apa yang boleh kita buat ialah menyediakan kemudahan kepada industri tempatan, rakyat, untuk move forward. Menyediakan pelan, kerangka, dan ada agensi-agensi yang akan terlibat dalam perkara ini. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, dah kalau begitu kita punya nasi dagang lagu mana? Di bawah TI Kitchen, anak syarikat kerajaan negeri. Nasi dagang TI Kitchen tidak diniagakan di tepi jalan di Bandar Kuala Terengganu. Peranan nasi dagang ini adalah membawa, mengangkat negeri di pasaran luar. Di London dah ada dijual dan di tempat-tempat lain. Nak mengharapkan potleh yang berada di kampung ataupun Mak Jah yang jual nasi dagang sedap, untuk dia pergi jual di London, jual di Europe, jual di Pulau Pinang, kita mendera dia. Local market pun tak cukup. Jadi kerajaan negeri berperanan. Itu contoh, dan ada lagi industri-industri lain yang boleh masing-masing fikirkan supaya kita memberdayakan, we empower our people. Contoh yang pernah saya sebut kepada YPK sebelum ini, kita menyediakan kemahiran-kemahiran kepada ibu tunggal. Ada Sengih dah sebut ibu tunggal, ada Sengih lalu dah. 32,000 ibu tunggal di negeri Terengganu. Kita ajar mereka kemahiran tertentu. Lepas itu apa yang kita buat lagi? Polisi yang dibuat oleh masing-masing agensi yang berkaitan tidak boleh terhenti di situ saja. Kena berlaku penerusan. Menyediakan kemudahan tempat untuk mereka, menyediakan mesin sebagai satu contohnya, supaya mereka boleh bekerja tanpa mereka perlu membuka sebuah syarikat. Contoh, kita ambil seorang ibu tunggal. Kita mahirkan dia dengan belajar menjahit. Boleh buat fashion, boleh design baju, boleh menjahit, boleh klaim tepi, boleh jahit baju kurung, boleh kait baju batik. Lepas tu apa perlu kita buat? Kita tinggalkan dia. Itu adalah cara lama kita berfikir. Cara baru ialah kita empower dia. Kerajaan negeri facilitate dia. Kalau kita beri satu tempat untuk berniaga, contoh, itu salah satu cara. Kita boleh cari satu tempat, dia duduk situ, dia berniaga. At the end of the day, dia kena bayar sewa, kena bayar elektrik, kena bayar air dan sebagainya, bayar aircon kalau panas. Baru nak berniaga, mana ada modal. Itu kalau peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama, contoh yang boleh kita buat. Tuan-tuan boleh fikirlah, boleh fikir. Tapi antaranya ialah, mereka bekerja di rumah, menjahit di rumah, dan mereka memegang kontrak kepada syarikat-syarikat atau tailor, tukang-tukang jahit yang ada. Tengok apa yang dibuat oleh kerajaan Thailand. Kalau tuan pergi ke Krabi, pergi ke Koh Samui, pergi ke Hat Yai, tuan-tuan boleh sampai pada pagi ini terus pergi kedai jahit, dia ukur baju kita, pagi besok boleh bawa balik terus. Kita pergi ke kedai itu, tak ada pun tukang jahit di situ. Kita tanya dia, jahit kat mana? Dia bila sudah dapat ukuran, dia terus bawa ukuran pergi ke rumah tempat orang tu duduk. Duduk di rumah ya, jahit di rumah. Ada 50 orang di rumah masing-masing. Dia pergi hantar rumah hari ini, kita pun hari ini. Jadi memberi kerja kepada mereka. Akhirnya Krabi dikenali tempat pergi buat baju siap mahal sehari. Di Malaysia tak ada lagi tempat itu kan. Yang dikenali orang nak buat baju dalam masa sehari, dua hari, dia pergi. Terengganu boleh menjadi satu contoh, satu tempat
orang luar, orang daripada mana-mana luar negeri dan orang daripada negeri Malaysia sendiri pergi ke, datang ke Terengganu selain daripada menikmati keindahan dan sebagainya, ada dalam kepala dia, oh kalau nak buat baju siap sehari, datang ke Terengganu. And it helps our entrepreneur, local entrepreneur, orang-orang kampung yang ingin bekerja. Itu sebagai salah satu contoh. Tak mungkin saya nak cerita banyak contoh di sini dalam waktu yang terhad. Tapi apa yang boleh kita buat untuk empower rakyat kita sendiri? Prinsip ketujuh, pengasingan fungsi antara badan politik dan kuasa ekonomi. Badan politik, kita tak dapat tidak untuk menyebut politik, parti politik yang menerajui sesebuah kerajaan, kerana mereka naik melalui parti politik pilihan raya. Mereka adalah menentukan hala tuju negeri, perancang program-program dan agenda-agenda serta pemantau agenda yang ingin mereka buat. Itu kita tak nafikan, naiklah siapa sekalipun, kerajaan daripada parti mana sekalipun, itu adalah peranan mereka. Apa yang penting ialah dalam membuat keputusan yang melibatkan faktor ekonomi, nak masuk atau tidak sesuatu perniagaan di peringkat GLC, nak beri tender atau tidak kepada satu-satu syarikat, kita tidak mahu lagi faktor politik menjadi constraint utama. Oh, tak boleh nak beri harga yang murah itu kerana bukan kerana parti politik yang tertentu, ataupun kerana tak boleh, syarikat GSC tak boleh nak beli, nak take over satu syarikat lain atau tak merge. Kenapa? Kerana faktor politik, kerana keputusan politik. Kita tidak mahu keputusan orang politik menyebabkan ekonomi terganggu, projek-projek jadi mahal kerana campur tangan orang politik. Kita tidak mahu berlaku lagi di negeri Terengganu, kerana kesannya ialah kepada rakyat negeri Terengganu. Orang politik mungkin puas hati. Ini kita bercakap dari hati ke hati, benda yang sedang dan telah berlaku. Political decision become a very important factor in determining economic factor. That was in the past. Apa yang kena buat sekarang ini ialah supaya kita bercakap ekonomi, profesionalisme haruslah dipertimbangkan.